Assalamualaikum. Halo Sobat Mansa, kenalin aku Regina Syarani, salah satu siswa dari Mansa 1 Model Lubuk Linggau. Di kesempatan kali ini, aku bakal ngasih tahu salah satu program yang berjalan di Mansa 1 Model Lubuk Linggau, yaitu kelas digital yang sudah berjalan sejak tahun ajaran 2024-2025. Yuk kita lihat bersama-sama. Mansa 1 Kota Lubuk Linggau tahun ini membuka program kelas digital. Program ini sejalan dengan program Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu transformasi digital. Mansa 1 Lubuk Linggau membuka 3 kelas digital dengan total 120 siswa. Untuk menunjang proses pembelajaran dengan kelas digital, Mansa 1 Kota Lubuk Linggau bekerja sama dengan aplikasi Jelajah Ilmu. Jelajah Ilmu adalah platform akademis online dengan fitur-fitur canggih yang dirancang untuk memberikan manfaat kepada seluruh siswa, guru, orang tua, dan kepala sekolah. Jelajah Ilmu memungkinkan para siswa untuk melakukan pembelajaran secara online dan offline. Siswa bisa mengikuti kelas dari mana saja, terhubung dengan guru kapan saja, dan belajar melalui e-book dan video interaktif. Untuk mendukung berjalannya program ini, maka fasilitas yang disediakan antara lain adalah ruangan yang nyaman yang dilengkapi oleh 2 buah pendingin ruangan, 1 proyektor, WiFi dengan bandwidth 300 Mbps, dan listrik PLN 3-phase dengan tegangan 380 volt. Selain itu, Jelajah Ilmu juga menyediakan fitur-fitur seperti catatan, penanda, dan baca otomatis yang mendukung proses pembelajaran siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Saiful SPDI MM, Kepala Mansa 1 Kota Lubuk Linggau. Di tahun ajaran 2024-2025, Mansa 1 Kota Lubuk Linggau dengan bangga memperkenalkan program kelas digital. Program ini sejalan dengan program Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024, yaitu transformasi digital. Kelas digital ini adalah langkah maju dalam memberikan pendidikan yang lebih modern, lebih relevan, dan mendalam. Dengan implementasi kelas digital, Mansa 1 Kota Lubuk Linggau menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan menarik. Ini memungkinkan siswa belajar lebih fleksibel dan personal, serta mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Enda Puji Suryati sebagai guru geografi. Di sini akan memberikan informasi tentang kelas digital yang sedang dilaksanakan. Untuk kelas digital ini benar-benar baru di Mansa 1, kemudian dengan kelas digital itu akan menambah bahwa siswa ini menjadi lebih interaktif, kemudian dengan digital ini siswa diharapkan untuk lebih kreatif, menambah inovasi dalam digital, kemudian guru juga sebagai wadah untuk lebih kreatif juga sama seperti siswanya, sehingga dalam mencari materi, kemudian mencari informasi-informasi itu akan lebih mudah. Jadi dalam kelas digital ini nanti kedepannya mungkin akan lebih menjadi ajang yang sebagai wadah untuk siswa-siswa ini kreatif di dalam bidang studi, kemudian kreatif juga, inovatif juga di media digital ini. Terima kasih. Ayo sukseskan kelas digital Mansa 1 Model Lubuk Linggau, berprestasi unggul dan berintegritas. Madrasah hebat bermartabat.